OHD. Dari depan, tampangnya wes unik dan menarik. Apa ya isinya? Kata temanku, tempat ini mengandung banyak makna. Wih. Tujuanku kan nyenengin Lisa, karena sejak lahir, Lisa itu ditakdirkan menyukai keindahan, termasuk seni. Dan aku ini termasuk indah, karena ciptaan yang maha kuasa. Jadi, yo pas, Nek Lisa suka sama aku. Yo wes, yuk, dicek wae, isine OHD ki opo. Mahasiswa atau non mahasiswa? Kita mahasiswa, Mbak. Mahasiswa. Kalau mahasiswa kita 25.000 satu orangnya. Kalau non mahasiswa 50.000 satu orang. Kita ambil juga, Mbak. Dua tiket mahasiswa ya. Pintu masuknya di sebelah sana. Terima kasih. Ya, makasih ya, Mbak. Bagus ya, benar-benar punya nilai seni yang tinggi. Pantesan Jimmy ngajakin aku ke OHD Museum. Koleksi-koleksinya benar-benar keren dan bagus-bagus. Lihat deh, karya-karya sang maestro dunia berjajar di dinding. Wow, gak bikin bosen liatnya. Nah, toh, kayak om bocor halus. Walah Lisa, Lisa. Tapi, wanita yang gampang tersentuh dengan hal-hal yang beautiful itu tandane naluri keibuannya sangat tinggi. Luar biasa. Tapi, gak biasa di luar lo ya. OHD diambil dari nama pemiliknya yaitu Oi Hong Jin yang merupakan pemilik dari museum ini. Beliau merupakan seorang kolektor karya seni, terutama seni lukis. Berawal dari hobi yang ternyata memberikan inspirasi yang luar biasa untuk masyarakat. Koleksi-koleksinya berasal dari seniman-seniman kelas dunia loh. Yalah, tak pikir kamu di sampingku tadi. Loh, lah tadi yang di sampingku siapa ya?